في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بإذن الله kita sudah putuskan untuk sama-sama menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita saksikan pada hari ini adalah episode terpenting daripada episode yang lain. Kaidah yang akan kami suguhkan sekarang merupakan kaidah yang paling penting di antara tayangan-tayangan sebelumnya. Tanpa kaidah yang satu ini, Anda tidak mungkin meneruskan hafalan Al-Quran Anda. Apakah itu? Murojaah, kemudian murojaah, kemudian murojaah. Pemirsa, kitab Allah Ta'ala itu sangat mulia. Bukan kitab biasa. Bila Anda sudah menghafal kitab Al-Quran atau sebagian ayat Al-Quran, kemudian Anda meninggalkan murojaah, hafalan Anda akan hilang. Karena Al-Quran sangat mulia. Nabi SAW telah menyebutkan hal ini pada kita dalam perjalanan kita bersama Al-Quran. Sabdanya, jagalah hafalan Al-Quran. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, sungguh dia lebih cepat terlepas dari hati manusia daripada unta dalam ikatannya. Nabi SAW menjelaskan pada kita Al-Quran akan cepat terlepas jika kita tidak murojaah. Sebagian pemirsa mengatakan, wahai Fahad, berikan kami cara bagaimana kami harus melakukan murojaah. Pemirsa, saya akan berikan kepada Anda model murojaah yang sangat bagus dan juga tepat. Dan semoga Allah memberikan taufik. Bahkan saya akan memberikan Anda model murojaah harian, murojaah mingguan, dan murojaah bulanan dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala. Madrasah Quran Chechnya yang lain berada di ibu kota Grozny. Saya sangat kagum dengan kemegahan bangunan dan kedisiplinan siswanya. Saya dan mereka pun membaca Al-Quran bersama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها. Saat itu hujan turun. Maka kami mengambil jalan dari ruang bawah tanah sebab seluruh sisi bangunan terhubung di bagian bawah untuk antisipasi keadaan darurat. وَتَاللهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. Tentu saja para pemirsa pasti ingin menanyakan para penghafal Al-Quran ini, bagaimana cara mereka menghafalkan Al-Quran? Dan terlebih lagi, sebagaimana kami ulang-ulang, mereka orang-orang yang berbahasa Arab. Karena itu saya ingin bertanya pada Syekh. Masya Allah, Syekh, cara apakah yang Anda terapkan kepada anak-anak ini dalam menghafalkan Al-Quran? Permulaan caranya, yaitu saya membaca ayatnya, yeah, dan kemudian baca. Dia mengikuti. Selanjutnya apabila sudah sampai satu juz, dia membaca, yeah, sendiri. Kemudian menghafalnya.
lalu ya. Membaca di hadapan saya dan saya melakukan koreksi. Melakukan koreksi. Ya. Jadi pertamanya dengan talqin. Benar. Utila ashabul ukhdud. Utila ashabul ukhdud. An-nari dhatil waqud. An-nari dhatil waqud. Idh hum alaiha qu'ud. Idh hum alaiha qu'ud. إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود 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 عين عين قعود ما شاء الله تبارك الرحمن. Baik, Syekh membacakan dengan cara talqin kepada seorang siswa. Kemudian siswa yang berada di belakang sana, masya Allah, seluruhnya mengikutinya dan belajar bagaimana membaca yang benar. Jika mereka dapat giliran bersama Syekh, mereka akan tahu bagaimana cara membacanya. Termasuk kaidah yang pokok dalam menghafal Al-Quran kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghafal dengan memperhatikan tajwid. Kita sudah sepakat, bila ingin menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan pilih seorang syekh yang mutqin. Bila Anda berada di sisi seorang syekh yang mutqin, Anda harus antusias dan penuh semangat bahwa Anda akan menghafal Al-Quran dengan kuat dan benar dan dengan penerapan tajwid. Misalnya, Anda punya pertemuan 3 kali dalam seminggu, mintalah pada Syekh untuk mengajarinya tajwid hanya 1/2 jam saja. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan kitab yang lain. Orang yang membaca koran atau buku, dia akan membacanya hanya biasa saja, tidak istimewa. Semuanya seperti itu. Kecuali kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatannya akan semakin terasa jika Anda membacanya dengan tajwid. Tajwid justru akan membuat Anda hafal Al-Quran dengan itqan. Dan yang kedua, bila Anda membacanya dengan tajwid dan itqan, akan membuat Anda berbeda dengan yang lainnya, sebab Al-Quran akan terasa jelas sekali. Seseorang yang membaca kitab Allah Al-Quranul Karim tanpa tajwid dan tanpa itqan, maka kedudukannya akan berbeda dengan orang lain yang membacanya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan memberikan kepada Anda sebuah contoh, misalnya saja seperti ini. Saya buka 1 halaman dan seseorang membaca ayat berikut. Dengar. Saya akan contohkan membaca tanpa tajwid dan tanpa itqan. Innama yuridu syaitanu an yuqa'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah, fa hal antum muntahun? Dia membaca dan mungkin menghafalnya, tapi dia membaca tanpa tajwid. Bila dengan tajwid, saya rasa suara tidaklah terlalu penting. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Bacaan yang bertajwid adalah indah dan berbeda. Sekarang kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti, dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata serta merasa berat atasnya, untuknya 2 pahala. Sebagian orang salah persepsi pada hadis ini. Ketika dinyatakan orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata serta merasa berat atasnya, untuknya 2 pahala, berarti itu lebih baik, itu salah. Justru yang pandailah yang melampauinya. Orang yang pandai membaca Quran bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti, dia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak bersama para nabi dan malaikat. Karena dia membaca Al-Quran dengan itqan dan tajwid, makanya dia mahir membaca Al-Quran. Adapun yang mendapatkan 2 pahala, itu karena ada pahala membaca dan pahala merasa berat. Adapun Anda yang membacanya dengan itqan dan tajwid, catatlah ini sebagai nasihat dari hati ke hati. Antusiaslah sejak pertama. Jangan saat berada di tengah jalan Anda bilang saya akan belajar tajwid. Jangan. Atau malah ketika selesai menghafal Al-Quran, Anda akan bilang seperti itu. Mulailah sejak pertama Anda belajar tajwid. Anda akan mendapatkan itqan dan kenikmatan dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidina madassinin nurun 'ala nuril lana درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا
يوم النشور جاء على الوحي الأمين. Walaupun Mauritania mengalami kesulitan ekonomi dan juga mata pencarian, tapi saya menyaksikan semangat yang luar biasa dalam menghafalkan Al-Quran. Inilah yang saya saksikan dalam kunjungan saya di Mahdar Muhsinin yang telah meluluskan sekitar 1000 hafiz. Saya pun sempat menguji beberapa anak yang istimewa dan ikut mempelajari pengalaman mereka. Di antara mereka, hafiz bernama Muhammad Fal. Dalam perjumpaan kita yang menyenangkan dan mengesankan, saya bersama para hafiz-hafiz ini dan para ulama serta para syekh, dan kita juga mendengar banyak qiraat di sini. Sekarang saya bersama Syekh Muhammad Fal. Dia adalah seorang tunanetra yang terlahir dalam keadaan buta. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surat Al-Hajj, "Hajj fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Sejak usia 12 tahun, dia telah menghafalkan Al-Quran seluruhnya dan sekarang usianya adalah 14 tahun. Apa kabar, Syekh Muhammad? Masya Allah. Baik? Baik. Anda siap untuk diuji? Iya. Innalladhina yatluna kitab Allahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Cukup? Cukup. Sahabatku yang sangat saya hormati, sungguh qiraat yang sangat indah dan mengesankan. Masya Allah, Tabarok Rahman, setelah menyaksikan contoh yang sedemikian rupa, apa belum saatnya juga buat kita untuk menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apakah belum saatnya juga kita mulai untuk membawa anak-anak kita menghafalkan Al-Quran? Anda bilang susah, lihat ini. Dia hafal Al-Quran dan ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan keseriusannya, orang tuanya dan guru-gurunya. Hafalkanlah Al-Quran. Kenapa kita ingin menghafalkan Al-Quran? Pertanyaan yang penting. Jawabannya adalah supaya kita mendapat ridha Allah Ar-Rahman. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita, agar kita menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada pertanyaan penting. Apakah logis jika Anda ingin menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi Anda membuat Allah murka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana Allah akan memberikan taufik kalau kita bermaksiat padanya? Itu tidaklah mungkin. Oleh karena itu, termasuk kaidah yang penting dalam menghafalkan Al-Quran adalah meninggalkan seluruh kemaksiatan. Anggota badan Anda akan Anda gunakan untuk menghafalkan Al-Quran. Mata, telinga, dan lisan Anda. Dengan mata Anda menyaksikan kalam dan perkataan yang paling agung yang Allah firmankan sendiri. Bagaimana mungkin kita bermaksiat padanya dengan mata ini? Padahal kita menggunakan kedua mata ini untuk membacakan kalam yang agung ini. Pendengaran Anda,
Jauhkan dari segala sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dengannya. Anda mendengarkan Al-Qur'an supaya bisa mempelajarinya dan menghafalnya dengan itqan. Tapi sementara Anda juga mendengarkan musik dan lagu-lagu yang membuat murka Allah Azza wa Jalla. Karenanya dikatakan dalam syair, cinta Al-Qur'an dan cita senandung lagu dan nyanyian tidak akan bersatu di dalam satu kalbu. Demikian juga dengan lisan. Jangan gunakan untuk membicarakan aib atau kehormatan orang lain. Dan jangan katakan dengan lisan Anda sesuatu yang akan membuat murka Rabb Azza wa Jalla. Karena dengan lisan ini, Anda membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda bermaksiat kepada Allah dengan anggota badan ini, sudah pasti tentu akan membekas dalam hati Anda. Oleh karena itu, Imam Malik pernah berkata pada Imam Syafi'i, tatkala Imam Malik melihat kecerdasan pada diri Imam Syafi'i, dia berkata, Allah telah meletakkan cahaya di dalam hatimu. Jangan kau kotori dengan kegelapan kemaksiatan. Jangan pernah menduga ketika Anda menghafal Al-Quran dengan tetap bermaksiat bahwa Allah akan memudahkan Anda menyucikan atau mendekatkan diri Anda. Tidak. Sementara orang lain yang menghafalkan Al-Quran dengan tidak bermaksiat kepadanya, maka Allah Rabbul Alamin akan memudahkan untuknya. Dengarlah firman Allah berikut ini. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ أنت اللي لا يمكن كتاب يوازيك وانت المعين المستحيل انقطاع كتب رسالات السمات كملت فيك شريعتك ملة وأهلك جماعة في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرة ذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا